Ni jadi dengan senang saja saya melepaskannya. Harap dia tak sengit lagi lah. Inilah hasilnya ya. Tengok tu. Menggedik ya. Okey, sekarang saya nak potong. Inilah dia. Cantik ya. Tengok tu. Cantik ni. Saya nak cuba makan. Jom, jom, jom. Ni saya nak cuba makan satu eh. Siapa yang makan kuih lapis macam ni? Angkat tangan. Sedap eh. Berlemak dan tak berapa manis ya. Serta lembut ni. Ada rasa masam-masam daripada Ribena tu ya. Inilah drama yang makan kuih lapis ya. Ianya boleh dikopek satu persatu macam ni. Kalau nak rasanya lebih kenyal, boleh masukkan sedikit tepung ubi ya. Masukkan dalam satu sudu macam tu. Tapi bagi saya ni lebih sedap lah. Lembut eh. Selamat pagi sahabat semua. Selamat kembali ke channel Now You Glad. Semoga anda semua sentiasa sihat ya. Dan dilancarkan urusan anda pada pagi ni. Hari ini saya nak berkongsi satu lagi resipi kuih tradisional ya. Yang agak legend juga ni. Dari kecil saya dah makan kuih ni. Dan di kampung kami, kami panggil ni kuih rongan. Kuih rongan tu maksudnya rainbow ya. Kuih apakah yang saya maksudkah? So jom 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 ikut saya ke dapur. Jom. So jom kita melihat bahan-bahan yang kita perlukan. Ni tepung beras ada 2 cawan. Yang ni tepung gandum setengah, ni tepung gandum setengah cawan ya. Dan ni pula tepung jagung. Tepung jagung ni 1 suku cawan. Gula ni 1 cawan. Kita juga perlu santan. Ni santan pekat ya. Saya guna santan kotak saja. Santan pekat ni 2 cawan juga. Jadi sebab ianya terlalu pekat ya, jadi saya akan mencairkannya dengan 2 cawan air. Bagi kawan-kawan yang tak nak santan ni terlalu pekat, boleh kurangkan ya. Asalkan keseluruhannya nanti adalah 4 cawan ya. Boleh letak 1 sawat cawan santan, 3 cawan air, atau 1.5 cawan santan, 2.5 cawan air, macam tu. Asalkan jumlahnya menjadi 4 ya. Kita juga memerlukan secubit garam. Dan pagi ni saya tak mengguna pewarna ya. Saya nak mewarnakan kuih ni nanti dengan ni Ribena ni. Sayang Ribena ni ya, tak ada orang minum.
Jadi saya akan menggunakan Remina ni untuk membuat lapisan, satu lapisan yang nanti ya. So jom kita dah boleh membancuh kuih ni ya. Mula-mula kita kena bancuh air ni dulu ya. Air ni, santan. Mana susu saya? Masukkan gula. Dan ni perlu kita masak dulu ya. Saya tak ada daun pandan kali ni, jadi saya tak masukkan daun pandan lah. Kalau ada daun pandan, boleh letak daun pandan dalam ni ya, masa memasaknya. So, jom kita ke dapur. Kita terus memasak ni. Sekadar nak bagi dia mendidih sekali saja ya. Ni dah panas ya, gulanya dah larut. Dah buih-buih di atas permukaan santan tu, kenalah kita buang nanti ya. Tengok dia dah mula mendidih kan. Dah ada didihan yang pertama tu. So kita tutup api ya. Gula pun dah larut. Dan ni kenalah kita sejukkan dulu sebelum kita pancuhkan, letak, kemasukkan ke dalam tepung ya. Okay, stay tuned. Ni santan ni dah suam ya, dah sejuk dah ni. Masukkan ke dalam mangkuk macam ni. Dalam bekas ya. Tepung beras. Kita dah boleh bancuh ya. Tepung gandum. Jagung, sangat sederhana ya resipi ni. Ini menggunakan bahan yang ada di rumah saja. Kita memang sentiasa ada tepung-tepung ikan. Ini kita kena bancuh ya sehingga ada lagi ketumbuhan tepung ya. Sekarang kita kena bagi ya adunan ni pada dua bahagian. Jadi, so kita kena bagi sama rata ya. Sentiasa dikacau ya, takut ada tepung yang mendap kat bawah tu. So ni bahagian putih ya. Dan yang ni saya nak masukkan Remina ni. Saya tak nak guna pewarna makanan ya. Kita kena hati-hati ya, takut dia terlalu manis nanti.
Dah ada perasa regina. Masukkan sikit lagi. Dah ada perasa regina dah ni. Ni kalau nak masukkan pewarna pun boleh ke? Kalau ada sirap rose lagi bagus. Sebab regina ni warna dia ada rasa dah. Masuk sikit lagi. Dan tak berapa manis ya. Masih belum kurang manis. Belum terang, jadi cukup lagi empat gaya. Saya kena letak sedikit pewarna ya. Ini pewarna merah ya, so saya akan masukkan sedikit sajalah. Warna dia cantik ya. Dan ada perasa. Dan ni kita kena bagi kepada empat bahagian ya. Begitu juga dengan yang putih, kita kena bagi kepada empat bahagian juga. Warna pink ya. Dan lapisan yang paling atas kita kena bagi dia pekat sikit warna dia ya. Warna dia cerah sikit ya. Yang lain tu macam tu dah cukup ya, dah boleh dah. Okay, so warna putih pun kena dibagi kepada empat bahagian juga ya. Ini warna pink tadi dah siap. Sekarang saya nak bagi warna putih juga ya. 1, 2, 3. Kena sentiasa kacau ya ni. Bagi sama rata ya. So sekarang tinggal saya nak sediakan acuan saja lagi. Saya gunakan acuan 8x8 ya. Ni acuannya dah saya lapikkan dengan kertas silikon kat bawah ya. Kita boleh guna daun pisang, boleh guna plastik yang dibeli dekat kedai bahan-bahan kek ya. Ni saya guna kertas silikon saja. So kita dah boleh melapis. Ini saya gunakan dengan warna pink dulu ya.
Kuih ni senang saja membuatnya ya, tapi itulah kerjanya renyah ya, sebab kita perlu melapis satu lapis per lapis ya, macam kita buat kek lapis juga. Ha, jadi kita kena lama berdiri lah. Ha, macam ni ya. Nampak tak? Ya. So ni air saya dah mendidih ya. So saya nak masukkan ke dalam kukusan. Apinya kena di-adjust ya, jangan terlalu kuat. Guna api sedang-sedang saja ya. Tidak lama ya kita memasak lapisan ni. Ni sebelum kita meletakkan lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua ni kita kena gaul dulu ya. Barulah kita tuangkan ke dalam lapisan kita. Dalam 5 minit dia akan masak ya. So ni dah dalam 7 minit dah ya. Jadi lapisan tu dah masak. Dan ni saya masukkan lapisan yang seterusnya. Macam tu saja ya. So kita letaklah kat tepi-tepi tu. Takut dia tak tu ya. Okey, dah. Tutup. Teruskan mengukus lagi ya selama 10 minit. Sekarang saya nak masukkan lapisan yang terakhir. Dan seperti biasa sebelum kita meletakkan lapisan tu, kita kena gaul adunan tu dulu. Dan penutupnya ni hendaklah kita lap ya. Supaya pembukaan kuih kita nanti cantik ya, serta berkilat. Ni lapisan yang terakhir kuih ni ya. Dah masak. So kita kena biarkan dalam kukusan tu sekejap ya, sehingga ke permukaan kuih kita kering ya. Ni rupanya. Bagi dia kering sekejap. Buka tudungnya dan biarkan dalam kukusan sebentar ya. Bagi permukaannya tu cantik nanti. Okey. Ni lah hasilnya ya. Dah saya keluarkan dari kukusan, tengok tu pembukaannya berkilat ya. Cantik rupanya ni. Tapi kita masih belum boleh potongnya lagi ya. Kita kena biar dia sejuk dulu, barulah boleh dipotong. So kena sabar sikit ya. Stay tune, kita sama-sama melihat hasilnya nanti. Saya dah tak sabar ya untuk melihat hasil kek lapis saya ni. Nasiblah ada ni ya. Saya dah letak. Ni jadi dengan senang saja saya melepaskannya. Ni lah hasilnya. Tak tinggi ya. Tapi bolehlah. Sekarang kita dah boleh potong. Harap dia tak sengit lagi lah.
Inilah hasilnya ya. Ah, tengok tu. Menggedik ya. Okey, sekarang saya nak potong. Ni saya nak cuba makan satu ya. Siapa yang makan kuih lapis macam ni? Angkat tangan. Sedap ya. Berlemak dan tak berapa manis ya. Serta lembut ni. Ada rasa masam-masam daripada Ribena tu ya. Inilah drama yang makan kuih lapis ya. Ianya boleh dikopek satu persatu macam ni. Kalau nak rasanya lebih kenyal, boleh masukkan sedikit tepung ubi ya. Masukkan dalam satu sudu macam tu. Tapi bagi saya ni lebih sedap lah. Lembut eh. Terima kasih ya dah menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe. Bye-bye.